Mayat ayahanda telah selamat dikebumikan. Wahai adindaku, Abdul Wahyub dan Abdul Wahab. Kakanda memanggil kamu kemari ialah untuk membahagikan segala harta-harta. Segala wang tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada adinda Abdul Wahyub. Berapa banyak wang ayahanda itu? Oh, banyak. 4,500,000 pound sterling. Banyak banget. 4 juta? Wow, adinda setuju. Banyak banget itu zaman itu. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estate-estate, factory-factory yang dan hidup semua buat dia, yang rumah-rumah sewa atau yang berjalan dan juga stable lumba kuda, semua buat dia terpulang kepada kekanda. Berapa jumlahnya itu? Banyak banget. Tidak begitu banyak, cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil, kanda memang adil. Tak disangka. Yang adanya dapat rumah ini kali. Adinda Abdul Wahab. Ah, benar. Akan diserahkan. Iya. Rumah yang indah dan permai ini. Iya, iya. Iya, enggak apa-apa. Cuma dapat rumah ini aja dia. Iya, enggak apa-apa, makasih. Oh. Rumah yang macam museum ini ya. Keputusan kanda memang adil. Memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang. Dan adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Yang bagus. Ya, bagus-bagus memang. Ini tidak adil. Kalau nak diturutkan, adinda satu sen pun tak boleh dapat. Sebab adinda lah yang menyebabkan kematian ayahanda. Ya. Adinda kan tahu yang ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa adinda sebutkan pasal hospital? Sebut pasal hospital saja, harta semua kena potong, ya? Dinda tak sangka yang kanda berdua mempunyai hati yang sungguh tusuk. Baiklah, kanda boleh ambil semua harta ayahanda. Adinda tidak mau satu sen pun. Tapi ingat, mulai hari ini, kita bertiga putus saudara. Abdul Wahab, jikalau adinda tidak mau tinggal di rumah ini, kekanda akan berhentikan khadam. Khadam, kamu boleh tinggal di sini. Dan buatlah rumah ini seperti rumah kamu sendiri. InsyaAllah, di satu hari nanti, hamba akan pulang. Pulang dengan membawa kemenangan gemar. Tuan, keputusan yang semacam ini tidak adil, Tuan. Ya, kau cuma seorang khadam saja. Suruh ngurusin itu ya rumahnya. Kanda Abdul Wahab, perkara yang serupa ini bolehkah Abdul Wahab membawa ke mahkamah? Tidak boleh. Sebab Allah yarham ayahanda kita dulu tidak membuat hitam dan putih. Sian si Abdul Wahab. Sekarang kita alihkan cerita ini kepada saudagar yang penipu. Bukan macam Pak Haji itu. Pak Haji tak ada tipu, ya? Saudagar ini ialah Sadiq Segar. Sampai ayah habis tadi yang berapa tadi duitnya sama ini. Bisa aja kan? Sadiq Segaraga. Oh iya kan, punya anak cantik-cantik disukain. Iya, benar. Mereka. Bisa aja. Nipu orang dua tadi jadi kismin. Bisa jadi. Segara-gara. Mobilnya lo kinclong banget. Melihat Sudin tuh ingat ini tuh, tengkuruk saya. Kayaknya mirip tengkuruk. Mirip. Kok sakit bapak eh? Tuan penasihat, kasih empatanan, sila duduk. Sebab apa Tuan Segaraga menjemput saya kemari? Segara-gara. Begini, perniagaan saya semakin lama semakin merosot. Hutang bertambah. Itulah sebab saya panggil Tuan kemari. Kerana nak meminta buah pikiran apa yang harus saya buat. Itu sangat senang. Senang? Saya ada fikir nak mati.
Tuan bilang senang. Dengan apa jalan senang? Bukankah Tuan tahu Allahyarham Ismit Ulam Raja ada meninggalkan banyak harta kepada Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Nah, kawinkan saja anak Tuan kepada mereka. Kawinkan anak saya? Ini bukan mau beri senang. Saya boleh jadi papa kerana bingkau. Ini untungnya sangat besar. Untung? Dengan apa jalan saya beruntung? Sebelum mereka kawin, kita mesti buat satu syarat. Kismin, apa syarat? Dimiskinkan. Ya, kita miskinkan mereka. Ayo, kita ambil hartanya. Bagus. Memang Tuan orang yang bijak. Us. Kepala otak Tuan nomor satu. Mengapa saya tak pikir dahulu? Saya pulang ke rumah. Saya berpakat dengan anak saya. Us. Kalau perkara ini berhasil, Tuan akan terima 20%. Besok saya akan siapkan kontraknya. Baik. Kalau orang jahat cocok ketemu orang jahat kan ya. Bagus. Biar terguling semua. Segara-gara nih rumahnya juga bagus banget ya. Ini rumahnya segara-gara-gara kan. Anak saya tiga cantik-cantik semua. Ananda Hamidah, Rafidah dan Kasidah. Besok kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Kamu pergi ke kedai Abdul Wahib. Dan kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Yang Wahab kan kiri. Dan memikat hati mereka sehingga tertawan. Us. Ananda tak mau Ayanda. Sebab anaknya benci pada Abdul Wahab. Ini adalah perintah dari Ayanda. Tapi lain kau ya. Main aja. Masih aja jaga kandang burung padahal udah kaya. Ini kan yang lainnya gak perlu dijaga udah ngalir uangnya. Hihi. Burung mana pula yang siul? Wah, tidak segara-gara. Silakan masuk anda. Namanya segara-gara. Dinda datang, tidak beli burung. Dinda pilih sajalah yang mana satu Dinda kehendak. Dinda tidak beli burung yang pandai berkata-kata. Jikalau Adinda berkehendakkan burung yang pandai berkata-kata, nanti Kekanda hantarkan semuanya ke sekolah. Dinda tidak beli burung yang pakai tarbus. Burung yang pakai tarbus tak ada di sini. Tetapi orang yang pakai tarbus belum ada yang punya. Itulah yang Dinda tidak beli. Kenapa tak cakap siang-siang? Is. Saya jangan pegang. Dosa. Dosa. Kalau nak pegang mesti masuk meminang. Meminang itu perkara senang. Besok Abdul Wahab datang. Ya. Kena satu. Kena perangkat. Kena Abdul Wahid. Iya. Apa kabar? Wah, Dinda Rafidah segara. Segara-gara-gara. Sila. Yang ini kayak apa? Chinese apa Jepang dulu ya? Mukanya ceweknya. Ente ambil uang ini. Pergi minum kopi dan jangan datang sebelum Ana panggil. Terima kasih buat Abdul Wahab. Rambutnya cepirang kayaknya ya. Bukan itu pakai ini loh. Oh. Apa namanya? Sudah lama kita tak berjumpa. Rambutnya mana jadi? Oh itu di dalam. Ditutupin. Oh, iya. Kanda Abdul Wahid. Sejak pertemuan kita di malam itu, Adinda sedikit pun tak dapat tidur. Asyik gara-gara. Kena rayuan. Kanda pun lebih dahsyat, Dinda. Aduh. Makan tak kenyang. Oh, aduh. Tidur tak basah. Aduh. Mandi tak lena. Aduh. Pendek kata dalam seminggu dua ini. Macam kapal nak masuk dok. Alah, Kanda boraklah.
Tak kalah tanda ingat pada Dinda. Borak itu apa ya? Bohong. Mungkin. Gombal kali. Ah, ya. Pendek tidak percaya. Ibarat kuda hampir mati. Kalau Adinda tidak percaya, operilah dada, X-ray lah hati. Jikalau kaki tersandung batu, jatuh selalu tersembam ke tanah. Orang lelaki memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tak pernah. Kaki bukan sebarang kaki. Kaki diorder dari Egypt. Lelaki bukan sebarang lelaki. Nah, ini lelaki Abdul Wahid. Jikalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terikat, lekaslah lekas masuk meminang. Meminang. Kena pula dua sudah. Tuh kan yang ini iya, istri, istri ketiga. Iya ini yang cantik. Yang di itu. Siapa sih namanya? Madu tiga. Lupa kan? Sana. Banyak di Ali. Ali Baba Bujang Lapuk ya? Baba Bujang Lapuk ada itu. Apa di sana mau? Kan Madu tiga, Madu tiga. Di sini nak beli kedai ini dengan di sana ya sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, beli ya. Sudahlah pergi balik. Di sini tak mau balik. Oh. Paling cantik kan. Sarimah Rohani. Iya, oh, Rohani. Langsung penasaran saya. Oh iya benar Rohani. Di sana antar di sana kemari suruh mengikat di sini ya. Cantik banget. Memang bapak di sini suruh di sini mengikat di sana. Tapi di sini tak hingin dengan muka di sana tu. Cakap lawa ni. Oh dia enggak tergoda sendiri. Apa? Iyalah. Di sana pikir di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapuk. Di sini pun tak ingin dengan di sana. Bujang lapuk. Muka macam di sana tu. Sekali di sini ketik 10 yang datang. Tahu ya? Yang datang. Tahu. Bukan di sana, bukan di sini. 10 tua-tua berjanggut nak mampus buat apa? Tahu. Kalau sih masa lagi hina. Apa? Halo Sabrina, kekasih lama. Kekasih lama. Oh sini, ini sini, dapat sini. Bule deh, wah buat sudah lama gaya. Kita jumpa ya. Wih, panasin. Sabrina, saya ada rekod baru untuk Sabrina. Lagu apa? Lagunya, Perempuan Gila Anak Saudagar Penipu. Lagunya. Kau udah ketawa sih, Saudagar Penipunya? Gak tahu. Kok dia bisa tahu sih, Saudagar Penipunya? Kan belum apa-apa. Gak kena sendiri loh, hebat. Ini tokonya yang ya? Pokoknya saudagar penipu si gara-gara. Oh, iya iya. Si gara-gara. Si gara-gara. Si gara-gara. Bagus namanya kok yang si gara-gara-gara-gara. Tuh, dua datang tuh. Satu enggak. Tabahkan hati, teguhkan semangat. Cakap tertegas, jangan takut. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Sila duduk. mana dia anaknya Abdul Wahu? Abdul Wahu sudah putus pertanian saudaranya dengan kami. Oh, dia sudah jatuh miskin. Hartanya habis semua. Ini harimau jina. Dan apa hajat anda kemari? Mau meminang. Begini Tuan Hamba, kami berdua telah tertarik kepada anak Tuan Hamba, Hamida dan Harimau. Dan Harimau. Kalau boleh, kami berdua ingin memperistrikan anak Tuan Hamba. Boleh, apa salah? Tetapi dengan satu syarat. Syarat apa? Begini syaratnya. Tuan Hamba boleh kahwin dengan anak Hamba. Tetapi Tuan Hamba tidak boleh marah. Kalau Tuan Hamba marah, Tuan Hamba berdua akan dijual. Dan harta benda Tuan Hamba, Hamba rampas. Itu perjanjiannya. Setuju? Tahu rasa. Hah? Mau enggak? Hamba minta tempoh 5 menit. Baik, silakan. Enggak mau ya? Mau enggak? Iya yang Sarimahnya kan tadi itu ya Rohani, bener kan? Enggak Sida. Dayang Sofia Rafinda. Syarat ini berat, Kanda. Kalau kita marah, kita akan dijual dan iya, aset kita semuanya dirampas. Susah loh itu. Tak boleh jadi, Kanda. Dinda jangan jadi bodoh. Kita mana boleh marah. Sebab
Hamidah dan Rafida, cintakan kita berdua. Gak usah, kalian ditipu. Kita tak boleh dijual. Kalau begini boleh kan? Sesudah kita kawin 10 hari, kita bawa istri kita pindah ke lain tempat. Kalau kita marah pun dia tak tahu kan? Ya, itu betul. Habis, apa macam? Jadi, baik. Ayo, sama-sama licik nih, ayo. Hamba setuju. Kenapa tadi kan? Kalau sudah setuju, turunkan tanda tangan di perjanjian ini. Ya udah sign loh. Sekarang saya. Yo, langsung bareng loh nikahnya. Iya kan, benar. Selesailah upacara perkawinan kedua-dua lembu itu. Kedua-dua lembu. Mereka tuh tak sadar yang mereka tuh akan kena tipu. Iya. Bodoh betul lah. Mm-mm. Ada besok malamnya, sebelum lembu-lembu tuh balik dari kerja, loh, si Sadik si Garaga pun sudah membuat satu rancangan. Oh, dibuat marah gitu ya? Palingan, nggak tahu. Secepat itu? Anakku Hamidah dan Rafidah, jangan lupa apa yang ayahanda pesan tahu. Ayahanda. Masih nurut loh. Mereka pun. Hamidah, sambut suamimu dengan sopan dan santun dan dengan kasih mesra. Ayahanda. Ayahanda. Itu. Selamat pulang. Mariani dan Dayang Saksi ya ternyata namanya. Ayahanda. Hidangan sudah siap, Tuan. Us. Marah, buat marah, buat marah. Selamat pulang, Ananda. Terima kasih. Sila duduk. Sila duduk. Silakan Adinda bersama-sama. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ini ada undang-undang. Kalau suami makan, istri mesti menjadi pelayan. Ini undang-undang bagus. Dalam surga. Masuk dalam surga. Sebagai bidadari. Silakan Ananda. Ayahanda tak boleh duduk. Hah? Kalau menantu makan, ayahanda mesti jadi hakim. Us. Hakim? Ini sudah macam dalam kot. Dalam kot pun dalam kot lah. Perut dah lapar. Mari kita makan. Tak boleh makan. Sebelum makan, ambil bau dahulu. Ambil bau? Dibuat marah ya, ya? Ambil bau. Iya, ya, nanti dibuat marah nih. Lazat. Udah lapar padahal. Lazat? Lazat? Tuh kan marah, diambil. Diambil, gak jadi makan. Marah. Apa artinya ini? Ini undang-undang. Loh. Ini undang-undang yang kasih mampus. Anda dengar marah, itu tua. Hai, nampaknya marah. Tidak, cuma anak nak purau saja. Udah makan di luar sih, kayak gak bisa makan di luar aja. Loh, gimana sih? Tuan Sadik. Saya keren, ini malam mereka pasti kena jual. 20%. Mau makan di luar, lapar. Is. Ini mau ngapain? Gak tahu. Ini yang anak ketiganya. Siapa namanya? Gasida. Siapa? Ya, Gasida. Gasida. Segara-gara-gara. Mau kasih tahu nih. Mau nyelamatin maksudnya? Mungkin. Bilang kalau kakaknya bakal kenal gitu? Nggak tahu juga. Mana? Oh, anak Tuan Sadik Segaraga. Segaraga-gara. Dulu di sana katakan, sekali di sana ketik, 10 lelaki datang. Kenapa di sana datang sini, tak ada lelaki lain? Oh ya, di sana. Kan kamu sakit datang dekat sini. Bukannya di sini tergila-gila dekat di sana. Lucu lucu banget. Di sini datang dekat sini. Masa di sini nak kasih tahu yang abang-abang di sana tu nak kena jual. Kena jual. Jangan ketawa lah dia kena jual. Padahal dengan muka dia beda mampus. Ini berita gembira. Di sana
besar. Bapak di sana tuh penyamun. Abang-abang di sini itu penyangak. Dah kena dah penyamun jual si penyangak. Iya. Kepalanya. Menyesal di sini. Kalau di sini tahu, tak ingin di sini nak tengok muka di sana. Di sini. Kalau di sana tak mau tengok muka di sini, di sana boleh balik tidur. Di sini. Kita di sini di sana ya. Di sini. Lucu juga bahasa. Di sana maunya apa? Abdul Wahab, Abdul Wahid. Padan dengan muka kau berdua. Cocok itu. Berdua ini. Apa lagi? Lapar kan? Kayak enggak ada resto aja keluar beli makan. Apa macam kita nih kada? Astagfirullah. Kada lapar kan? Iyalah. Lapar lah. Tapi tengok lagi. Apa yang dia buat tunggu kat tangga tu? Jangan-jangan dia takut kita dimasuk ke dapur curi makan kan? Ini rumah siapa sih? Di rumahnya mertuanya tuh. Orang punya rumah sendiri beli sih orang kaya. Ini kan harus tinggal di sini dia. Undang-undangnya. Parah, nikah malah susah nih loh. Tidur dia. Hei, mana mau pergi ha? Kok diatur sih? Loh. Mau entry? Kok? Apa maknanya ini semua? Hamba mendapat perintah. Tuan hamba kedua tidak dibenarkan masuk tidur ke dalam bilik. Loh. Adakah perbuatan kamu ini semua? Supaya kami boleh marah dan kamu boleh menjual. Sabar, ini adalah satu undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Tuan Sadiq Segaraga. Sadiq Segaraga? Ini boleh mendatangkan marah. Sabar. Iya, daripada dijual udah tanda tangan. Benar kan, Abdul Wahab dan Abdul Wahid? Dalam rumah ini ada undang-undang. Barang sesiapa menikah dengan adinda berdua, tidak dibenarkan tidur di dalam bilik. Kalau tak boleh tidur dalam bilik, kami nak tidur di mana? Tidur di kandang kuda. Hah? Kandang kuda? Berapa lama? Satu bulan? Satu tahun? Untuk selamanya, kandang. Hei, dengar sini! Iyalah marah, gimana sih aneh banget. Kami ini marah. Kalau kami... Nah, dipotong. Hah? Habis ini sini, ha? Ayanda, undang-undang yang Ayanda bikin ini tak patut sama sekali, tau? Jadi, Ayanda berdua marah. Jangan katakan Ayanda berdua. Sesiapa pun dalam dunia ini mesti marah. Marah, ya? Ya, dengan saya marah. Buat untuk tak sadar diri. Nggak mampu. Jadi marah, ha? Oleh kerana anak anda marah, anak anda akan dijual dan harta benda semua dirampas. Tuan penasihat, 20%. Dijual, jadi budak maksudnya? Iya, dijual jadi budak. Itu yang udah dijual. Oh, gitu aja sih. Sekarang udah tahun 20%. Ada tanda tangan gitu. Terima kasih, Pak. Sama. Ada juga dia bukan. Masa orang jahat kalah? Dia kan harusnya jahat juga sama adiknya aja jahat. Dia kan jahat bodoh dia masih. Bodoh. Abdul Wahab merasa yang ia telah menjadi miskin. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pada suatu malam, waktu dia sedang tidur. Wahai anakku Abdul Wahab, kau sajalah yang dapat membela abang-abang. Dengan syaratnya, kau mesti memperisterikan kasihan. Besok, kau pergi berjumpa Tuan Sulaiman Iskandar. Dia seorang peguam pembela. Ingat nama ini Sulaiman Akhlakan. Sulaiman Akhlakan. Iya. Suruh ketemu. Sulaiman Akhlakan. Iya. Peguam pembela. Peguam pembela itu apa? Pengacara. Semua pengacara, paling pengacara kali.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah tuan anak kepada Ismit Ulam Raja? Iya. Benar tuan. Benar. Bolehkah saya melihat surat keterangan tuan? Oh ya. Di sana. Iya, di sini. Nanti kalau masih ketemu lagi mereka lucu kan di sana di sini. Siapa tahu udah berubah. Jadi kapan Dading dah? Enggak tahu. Tuan Abdul Wahab. Sebelum Allah yarham Ismit Ulam Raja. Allah yarham. Ia telah meninggalkan ya? Kalau Indonesia almarhum. Tanya kepada harta. Mana ada lagi tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Saya dapat rumah runtuh. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Tahiran, Afghanistan, banyak dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya tuan? Banyak sekali. 15 juta. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta. Ya. Nah, sekarang kalau tuan mau urus sendiri, tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik tuan jalankan seperti biasa. Boleh. Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah tentu boleh. Bapaknya kaya banget berarti. Di luar negeri hartanya banyak. Gak pada tahu tuh kakaknya dua biji itu. Iya. Tuan Sulaiman akhlakkan saya. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali. Akhlakkan. Karena tadi kan bapaknya gak meninggalkan surat wasiat apa-apa. Itu foto bapaknya. Saudara Ismit Ulam Raja, hamba telah jalankan amanah tuan hamba. Ngapain dia kesini coba, mau ngapain aja? Ngapain di sana? Masih kaya nih ngabis-ngabisin duitnya orang nih. Menipu dia. Assalamualaikum Tuan Sadiq Sigaraga. Us. Oh, Waalaikumsalam Abdul Wahab. Salam. Yuk. Terima kasih. Segara-gara-gara. Apa hajat datang kemari? Hamba sungguh terpikat kepada anak tuan hamba Kasidah. Tapi jadi, dia taunya kan gak punya harta. Kalau boleh, hamba hendak memperistrikan Kasidah. Jangan marah. Tuan hamba tak boleh peristrikan anak hamba kerana kedudukan tuan tidak setara dengan hamba. Tuan hamba jangan pandang hamba tak ada mata. Hamba lebih kaya daripada tuan hamba. Lebih kaya dari Abdul Wahab dan lebih kaya dari Abdul Wahid. Iya, memang. Tadi itu dokumennya. Gak percaya deh. Kurang percaya. Tuh loh. Ini bukti. Kekayaan saya banyak. Lihat ya. Tes. Di luar negara banyak. Baca. Ai. Harta Ismit di luar negeri. Uis. Afghanistan. Uis. Afghanistan. Turkistan. Hindustan? Gohegostan? Di mana tu? Dekat-dekat dengan negeri Seta. Negeri Hindustan? Tan setan ya. Hindustan? Pobostan? Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan. Kaya, kaya. Tanjung Rambutan. Ayanda Abdul Wahab, ayanda minta maaf. Ayanda boleh kahwin dengan anak ayanda. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jikalau ananda marah, ananda akan dijual. Dan harta benda semua, ayahanda rampas. Ya, kurang. Oh, itu jikalau ananda marah. Ya. Ya. Jikalau ayahanda pula yang marah. Ini dua terbalik ya. Apa? Itu namanya perjanjian berat sebelah. Ananda sendiri ada membawa surat perjanjian. Dalam surat ini mengatakan, jikalau ananda marah, ananda akan dijual seluruhnya. Tapi jikalau ayahanda marah, ayahanda juga akan dijual seluruh. Coba ini ya. Ya enggak. Beri ayahanda tempo 5 menit. Silakan.
Gantian dia yang mikir. Ya gak usah lah, ngapain kalau orang ini, ngapain gue mau ikut-ikut kayak gini. Apa kata Tuan Penasihat? Kita sign atau tidak? Gak usah. Saya rasa lebih baik kita sign. Untuk apa? Sebab Abdul Wahab dan Abdul Wahib begitu pihak pandai kita jual. Ini apa? Abdul Wahab budak mentah. Oh, maksudnya anak kecil, betul-betul. Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25% sign. Jangan takut. Baik. Dibuang dia ya. Ayahnya Abdul Wahab, ayahnya bersetuju. Oke. Okay. Bagus. Kalau setuju, mari kita sama-sama sign kontrak. Oke, okay, sign, sign. Sign. Bagus. Kismi tuh. Siapa tadi? Segara-gara-garanya. Tuan saksi. Ya, itu perlu saksi 25. Saksi. Apa kelakuan ini? Ada Abdul Wahab, selepas daripada menandatangan ini, kalau kiranya terdapati apa-apa, Ayanda minta halal. Begitu juga Ananda. Minta halal dari dunia sampai akhirat. 25. Apa yang persenan? Ananda kawin 25. Ya. Cocok mah. Ini kai. Ini saling benci yang dikaya jadi gitu ya. Tujuan mereka tidak menjahanamkan Abdul Wahab, tetapi tak boleh Abdul Wahab mempunyai pikiran yang bijaksana, bukan macam abang-abangnya. Iya. Pada keesokan hari, apabila Abdul Wahab balik dari kerja, sama enggak ya caranya cium makanan itu? Ya pulang, Tuan. Selamat pulang, Tuan Abdul Wahab. Terima kasih, Tuan Kasim Pentelun. Maaf, Patalo. Tidak akan Kasim Pentelun. Pentelun, Pentelun. Silakan duluan, Ananda. Terima kasih. Cium, cium, baunya cium. Cuci tangan. Tuh yang cuci tangan kan ya. Silakan duduk, Arinda Kukasida. Tak boleh, Kala. Dalam rumah ini ada undang-undang. Kalau suami makan, istri mesti... Itu yang dua ngeliatin aja, Dara. Ini undang-undang sangat baik. Ini mengurangkan queen control. Silakan duduk, Ayanda. Oh, Ayanda tak boleh duduk. Dalam menantu makan, Ayanda mesti jadi hakim. Hakim, ini undang-undang juga baik. Sebab bapak mertua mesti hormat pada menantu. Bapak mertua sudah tua, tak lama lagi dia akan mati. Mati. Dipancing-pancing pertama ya kan. Dalam rumah ini semua orang tak makan, ambil bau saja. Oh. Ambil bau. Oh iya. Ini undang-undang sangat bijak. Undang-undang ini dinamakan ekonomi. Sudah kenyang. Ananda masuk dalam rehat. Selamat malam. Langsung kenyang. Habis itu main lagi, pinter loh dia. Ya, sebenarnya aduh. Tapi boleh tidur ya? Oh, gak boleh. Menurut undang-undang di dalam rumah ini, suami tak boleh tidur bersama-sama istri. Suami mesti tidur di kandang kuda. Oh ya udah, saya tidur di kandang kuda nih. Inilah undang-undang yang besar sekali dalam segala undang-undang. Undang-undang ini dinamakan family planning. Pinter dia, terima dia. Saya akan tidur di kandang kuda. Semua undang-undang baik. Bila dinamakan. Di malam dia tidur di kandang kuda, dia mesti marah. Sebelah mana tidurnya ya? Ah, enak banget lah tidurnya. Itu tidur di kandang kuda bener. Itu ada yang gerak-gerak. Hari ini hari engkau, Sadi. Besok hari aku pula. Malam mula-mula Sadik Sigaraga tak percaya. Dicobanya pula malam kedua. Malam kedua Abdul Wahab pula tak balik-balik. Pukul 8 tak balik. Pukul 9 tak balik. Pukul 10 tak Gantian balik. Dicoba pukul dia. Pukul 11 pun tak balik. Gak ulang dia, bagus. Marah kamu. Sudah dekat pukul 12 dia belum pulang lagi. Kemana dia pergi? Jangan-jangan rancangan kita nak gagal lagi tak? Dibuat marah tuh. Tidak pelan-pelan. Apilah, pamit dulu, guys. Itu, setan baik kakaknya di belakang gitu loh pasti. Oh, dibawa cewek. Bawa cewek dia. Biar marah. Suruh tidur di kandang kuda, oke. Okay, Ainda, yang itu tukang masak, yang itu tukang cuci. Yang ini? Yang ini tukang pergi pasar. Yang itu tukang kebun. Dan yang tua ini ialah cacai tua berangkat najis. Eh,
Rama jangan marah, Ayanda nanti kena jual. Kadang-kadang akan makan ini Beta dan Permaisuri sudah makan. Aduh, nggak sanggup saya nonton film ini. Ya Allah, lucu banget. Tidur di kandang kuda sana kamu, Ra. Aduh, ya Allah. Aduh, dibanting. Hebat. Dia mau ngapain? Nyetel musik kali ya? Apa itu? Oh iya, nyetel musik ya. Mau dansa-dansa ya? Kenceng-kenceng ya. Iya, biar marah kan, udah tengah malam kan. Astagfirullahaladzim kelakuannya lo. Dansa dia. Ya istrinya kan gak boleh tidur sama dia. Dia di kandang kuda aja di sini. Undang-undang. Marah kan marah. Kamu? Istrinya marah, istrinya. Marah. Di kamarnya ada fotonya loh yang pintunya yang. Jadi gak ketuker. Ayanda marah tak? Eh. Tidak. Sampai pagi. Iya lo pinter lo. Gak usah marah sampai pagi. Gemes di apa ya? Saya mau ngapain? Kalau lah aku turun hati malam tadi, ku cekik-cekik. Dia bawa perempuan satu hari. Dia bilang aku pecaca yang angkat najis. Angkat najis. Aku ingat aku adik-adik dia. Bukan aku bapak mertua dia. Sabar tuan sahib. Sabar. Kita mesti mencari jalan supaya dia boleh marah. Iya. Jalan jatah ada dah, habis. Ada lagi, ada. Macam mana tuan boleh sihat? Begini tuan sahib. Kita mesti mengupah 3 orang pemuda. Untuk berpura-pura berkasih-kasihan dengan Hamidah, Rafita dan Ghasidah. Kalau Abdul Wahab tengok, mesti dia cemburu. Orang dia gak suka sama Ghasidah ya kan? Kakak iparnya bersifat curang. Istrinya main kayu 3. Apa saya taruh otak begini? Bijak. Saya tak sangka tuan cukup bijak. Mempunyai otak pemberit yang nombor 1. Malam ini kita jalankan kerja. Dengar sini baik-baik. Sekejap lagi Abdul Wahab pulang, kamu pura-pura mencintai anak aku. Faham? Faham, ya. Madara. Tiap-tiap seorang, aku upah 50 pound. Ini. Ini bukan betul-betul. Olok-olok tahu? Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik, 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 Tuan. Tuan penasihat, malam ini sudah tentu dia mesti marah. 25%. 25%. Nggak pulang kali telat. Ya enggak ya? Nelpon dia yang ya? Enggak tahu. Enggak pulang. Hello, Sirik Sigaraga cakap. Sigaraga. Ini Ananda Abdul Wahab cakap. Ayahanda, tolong beritahu Adinda Ghasidah yang Ananda tak dapat pulang malam ini, Ayahanda. Ha? Alamak! Masa lagi bukrim aku! Ananda Abdul Wahab, kenapa Ananda tak boleh pulang, Ananda? Sebab kekasih anak anda yang malam tadi itu tak mau melepaskan anak anda keluar bilik, Ayanda. Ananda Abdul Wahab? Hello? Hello Abdul Wahab? Dibuat marah dia. Hello? Ah, Sadik Sigaraga. Sekarang baru kau tahu. Baru kau kena buku dengan ruas. Kita nak bagi dia marah. Balik-balik kita yang marah. Tuan, aku lost tak pulang. Tuan penasihat, gagal lagi rancangan kita. Diminta lagi uangnya. Eh, kasih balik dia aku. Tuh kan, bener kan? Kasih balik, jangan balik. Kasih balik. Cepat. Kasih balik. Kasih balik. Tuan, saya nak buang air sekejap, Tuan. Kasih balik dia aku, kemudian kau nak pergi buang apa, pergi buang. Balik. Besok boleh. Ayanda, kan Abdul Wahab tak pulang? Dia tak pulang. Dia tidur rumah perempuan tu semalam. Cik, nak kau punya Abdul Wahab? Laki kau tu lah. Sedih dia.
Tenaganya kan ya. Atau bisa kalau yang cewek jadi istri. Budak iya di zaman dulu zaman Rasulullah. Makanya membebaskan budak. Di sana? Iya, di sini. Enggak ada dialognya di sana di sini loh. Bagus ya. Ya udah kita aja. Kandar. Perempuan mana kan yang kandar bawa malam tu? Mana aku nampak Dinda peduli? Dinda cemburu ya? Tentulah Dinda cemburu sebab kandar suami Dinda. Iya. Kalau kandar ini suami Dinda, takkanlah kandar disuruh tidur di kandang kuda. Itu bukan kemahuan Dinda. Itu adalah kemahuan ayahanda. Kasidah, dengar di sini baik-baik. Kandar menikah dengan Adinda ialah semata-mata untuk membalas dendam terhadap ayahanda. Bukanlah kerana kanda cintakan Dinda, tak? Tambah sedih. Kakak anda jahat loh. Sampai hati kanda hancurkan hati Dinda. Iya. Di suatu masa nanti, Allah Ta'ala akan hancurkan pula hati kanda. Iya. Kenapa Dinda menangis? Adinda sendiri tidak cintakan kanda. Dinda sudah lama cintakan kanda. Loh, gak bilang. Ini saja yang tak tahu. Yaudah, yuk sekarang kita baikan yuk. Udah nggak di sana di sini lagi sih. Di sana. Kanda pun begitu juga Adinda. Oh, yes. Sejak mula kita bertemu hati Kanda sudah terikat. Tetapi ayahandalah yang menyebabkan Kanda benci pada Adinda seluruh keluarga. Dalam standar pisang takkanlah kesemuanya busuk. Tuh dalam standar pisang. Baiklah. Tak semuanya busuk. Biarlah kanda berterus terang dengan Dinda. Perempuan yang malam itu bukanlah kekasih kanda. Tapi kanda beri upah supaya dia boleh menyakitkan hati ayahanda. Puas. Kakanda? Iya. Sumpah, Allah. Kakanda ini baik loh. Selalu berjodoh di film. Iya. Tapi emang istrinya asli kan? Bukan. Anu ya? Siapa namanya? Terima bukan. Kasih, Kanda. Istrinya yang Saloma, istri ketiga. Oh. Kanda? Bukan. Nanti malam, Kanda pulang tidur dekat kandang kuda. Kuda lagi. Dinda akan menemani Kanda seumur hidup. Tuh, ditemani di kandang kuda tuh loh. Iya. Sumpah, Wangga. Ini istrinya di film, aduh tiga, istri ketiga. Beneran tidur di kandang kuda mereka ya? Oh iya bener, iya ditemenin. Kanda? Iya. Kalau dari dulu kita macam nih, kan bagus Kanda? Iya bagus. Gatel. Cuma bagus, tapi Dinda yang sombong. Ampun ya. Kanda? Semak-semak. Dalam dunia ini, adakah suami istri yang hidupnya aman? Tak pernah bergaduh. Tak pernah bertengkar. Adakah Kanda? Dinda. Sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula suami istri? Nah, tuh. Kalau begitu, macam mana rumah tangga nak tenteram? Ya, senang aja. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Barulah teguh pribadi. Tuh, nasihat tuh bagus tuh. Komunikasi ya, komunikasi. Ini nyanyi. Sedangkan lidah lagi
juga kan belum tahu nadanya. Lidah ke gigi istri naikkan lidah lagi dicariin kakaknya di kandang kuda tuh, nyetel radio di kandang kuda tuh kan kedengeran orang menyanyi. Ya tadi mau beli minum ya. Ya, ya di sana silakan, di sini menunggu. Istri harus bersabar. Seperti dalam mangkai. Uang yang keruh ambil yang jernih. Pribadi. Laporan bapaknya. Marah ini. Ayo, marah. Dijual dia. Istri mesti berpakat, rumah tangga berpakat. Apa guna selisih paham? Gak kebaca. Putih sih tulisannya. Ampun wahai kanda. Keruh ambil yang jernih. Pribadi. Pribadi? Iya, pribadi. Oke. Hei, Kasina. Pasal apa kau datang kemari? Marah gak? Siapa izinkan kau datang kemari? Itu marah gak? Ale, anak setan. Marah? Nampaknya ayah anda ini marah. Ayah marah tak? Tak marah. Kasina, tengoklah lagi kau. Lagi kau sampai pagi. Ngajak lo. Enggak marah. Enggak marah. Kalau digituin sadar masih belum. Oh, gitu. Kalau marah-marah benar. Oh, kayak tadi kan. Coba lihat. Marah. Iya marah. Oh, itu iya. Baru. Sendiri kasih dah berfungsi dengan Abdul Wahab. Itu sangat berbahaya tuan saya. Yes. Berbahaya. Tapi saya ada satu akal. Hah, bagaimana? Kita mesti pisahkan Abdul Wahab dengan Gasida. Bisa? Ya. Malam ini, Tuan berpura-pura sakit. Dan Tuan mesti paksa Hamidah, Rafidah, Gasida menjaga Tuan. Dan Tuan jangan izinkan mereka keluar dari dalam diri. Kalau Abdul Wahab pulang, dia mesti tidur di kandang kuda. Kalau dia sudah tidur lenyap, nanti saya datang ikat dia. Kemudian saya bakar kandang kuda itu. Kalau orang lain tanya, kita bilang saja Abdul Wahab mati. Ya ampun, malah mau dibunuh dong, jahat. Jahat banget ini. Bijak. Kalau Abdul Wahab mati, saya tambah lagi 5%. Terima kasih, Tuhan. Ya Allah, jahat banget. Dipati orang. Dengar. Tahu besar ya anda. Untung berniaga. Tidak, ya. Dengar gak dia? Dengar paling. Ah, itu tandanya panjang umur. Anak anda belum lagi boleh mati. Silakan ya anda. Anak anda ada sedikit urusan dengan di luar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dengar jangan. Ah, bapak kita semua mari sini. Kamu selalu pulang kerja pukul berapa? Pukul 8, tuan. Pukul 8 malam?
Tuan. Ah, aku dapat perintah daripada Tuan Sadiq. Kamu kalau nak pulang, kamu boleh pulang sekarang. Lagi satu. Jika kamu suka lampu ke, meja ke, kursi ke, apa saja kamu suka, kamu boleh bawa balik. Pulang balik. Dia marah ya. Balik. Balik, balik. Diapain sih sama dia nih? Tempat ini. Ambil gratis gitu kali. Iya. Iya, iya. Ambil gratis enggak ya? Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuan Sadiq Segaraga hendak memberi zakat. Jikalau saudara-saudara suka barang-barang di dalam kedai ini, sila ambil. Yeay. Hore. Hore. Oh, dirampok. Dirampok dia. Diambil semua tuh. Yang di dalam enggak tahu tah. Ya lo semua diambil. Habis lo. Ribut banget lo ya. Rebutan nih. Di berapa? Aku belum keluar sih, belum tahu. Coba ya Allah. Ya Allah. Licin, licin. Licin. Macam kepala bapak mertuaku. Licin, licin. Aduh, jadi mertuanya tapi beda nih kalau sama di Madu 3. Mertua baik di sini, mertua jahat. Ya Allah. Apalagi nanti malam jadi dibakar ya. Anda, iya. Mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak. Terpikir apa yang nak jadi pula. Ayanda marah? Tidak. Seronok. Tolong kami. Ya Allah. Bantu kami. Kok jadi gini, kenapa ya? Gak tahu. Ada anak yatim piatu. Enggak, maksudnya gimana nih? Kok sih sama ceritanya nih, Bang? Lewat depan ya. Nyanyi piram juga loh suaranya. Suaranya. Kami dalam dunia berbakat. Kok kayaknya di antara semua filmnya, film ini bikin kita paling ketawa banget malahan ya? Iya. Iya nggak sih? Karena lucunya tuh terus gitu loh, nggak berhenti-berhenti. Biasanya kan lucunya sedikit-sedikit. Ini
panjang gitu tadi menitannya. Aduh. Bapak ini siapa yang pernah lihat kan ya? Gak tahu. Nah, yang ini loh sering lihat ini pemain dari kemarin. Di Musang Berjanggut ya? Siapa ya? Salah satunya yang empat itu kayaknya, di Musang Berjanggut kayaknya. Mengapa? Ini masih nyambung ke film kemarin ya, yang apa? Nasib Labu Labi. Jadi maksudnya ada pesan, pesan ya mencintai anak yatim piatu kan. Sampai coba bapak ini pernah lihat saya ya. Ini ya siapa mirip itu? Siapa ya? Mirip Haji Bakir. Mirip ya, kan bukan kan? Gak tahu. Apa ini? Ahli nujumnya yang Musai itu kan? Yang ahli nujum itu juga Haji Bakhil ya. Oh, ala, iya tayang. Menjadi ahli nujum itu. Emang itu Haji Bakhil. Berarti kayaknya namanya Haji Bakhil siapa? Oh iya benar ada Udo Omar tadi. Iya. Assalamualaikum ya Tuan Guru. Waalaikumsalam. Derma. Derma apa yang Tuan Guru sedang cari? Derma hendak membuat rumah sekolah anak-anak yatim. Sekolah? Kebetulan Tuan Guru, kebetulan. Sekarang saya hadiahkan kedai ini untuk sekolah anak-anak yatim. Bagaimana? Mau? Jangan lho. Iya. Cepat, murid-murid, sekarang ini rumah sekolah kita. Yeay! Emang gede ya? Ya cukup lah kalau cuma untuk mereka. Oh iya, nggak banyak sih ya. Siapa tidak ramai? Ini ruang gurunya, bisa. Aku dah bilang, belum ada pikir balak lain dah datang. Terima kasih kepada Tuan Sadiq, sebab dialah yang menderma rumah ini. Terima kasih Tuan Sadiq. Semoga Allah membalas rezeki berlipat-lipat ganda. Amin. Berlipat-lipat ganda ada bekrak. Ayah, ayah tak marah ya? Dah, Tuan Guru, ada rumah ibu ada sekarang. Terima kasih Tuan. Tuan jangan khawatir. Yeah. Kalau ada apa-apa, jumpa dengan saya. Tuan Sadiq ada. Ayanda marah lagi. Tidak. Tuan penasihat. Inilah sakit. Eh, sakit beneran akhirnya kan? Saya bengkrak. Sabar Tuan. Ini malam saya akan bakar dia di kandang. Tuh loh, dibakar. Nah, sakit beneran dia. Minta nyawa. Kenapa, Ayanda? Tuan Sadiq diserang penyakit semput. Tolong jaga dia baik-baik. Dan awak orang semua jangan keluar dari bilik ini. Ingat, penyakitnya berbahaya.
Saudara-saudara sekalian, silakan. Dia bawa-bawa orang lagi ngapa ya? Suruh ambil semua kayaknya ya. Hari ini saya hendak memberitakan. Yang benar sih. Siapa suka barang-barang yang dalam rumah ini? Silakan. Kelar-kelar tuh ya. Gak jadi sakit. Hei, semua berhenti. Marah nih. Apa kau orang pikir harta bapak kau? Jin, iblis, jembatan. Jangan takut pada dia. Dia tak boleh buat apa-apa. Ambil, ambil. Hei, aku marah. Aku marah. Eh, tunggu. Kalau begini, pikir laku kau tak layak jadi menantu aku. Get out. Ini betul-betul gaya anda? Kau ingat aku main-main gak? Marah beneran ini. Kau udah marah gimana? Kau juga selalu berusaha hati dengan dia. Sekarang kau boleh get out! Masadik, jangan marah nanti kita jual. Dijual, udah. Kau get out! Karena ayah anda marah, ayah anda akan dijual seluruhnya. Yes, jual ayah. Segala harta benda ayah anda akan dirampas. Dijual. Gantian. Seanak-anaknya dijual ya. Itu anak yang dua. Yang dua. Ada yang jaga sini? Mari kita. Kasihan Damien, kasihan dia. Dijual dah. Ya Allah. Ini balik ke rumah dia. Ini rumah yang di pucuk itu tadi kan? Iya, rumah dia, rumah orang tuanya. Masa? Oh iya ya. Yang dia tadi ngomong bakal pulang itu ya? Ini yang jagain ya. Masih ada. Selamat pulang, Tuan. Terus yang dijual-jual itu? Masihkah Dinda ingat lagi pada rumah ini? Iya. Ya. Rumah inilah membawa pertemuan kita yang pertama kali. Di sana, di sini. Dikala itu kita masing-masing menjual mahal. Adam? Tuan? Mulai hari ini, hamba akan tinggal di rumah ini buat selama-lamanya. Bagus, Tuan. Ini Tarsida, istri hamba, dan dia bakal menjadi mem besar di dalam rumah ini. Paham, Tuan. Besar. Sekarang bawa mem ke atas dan tunjukkan bilenya. Sila, mem. Mem besar. Di sana senang. Adinda. Adinda dong. Kanda hendak ke kota sekejap. Oke. Karena ada perkara mustahak. Silakan Kanda. Silakan Kanda. Kita mau di sini di sana apa Kanda Dinda bagus ya. Di sini di sana. Menjadi itu loh. Terbawa gitu tuh suasananya. Adinda ke Kanda. Tapi. Ya mereka beneran dijual jadi kayak gini iya, tuh kan pijet ya. Iya lah. Pingat. Tapi bisa ditolong lagi ya? Bisa kalau dibayar lebih mahal. Tadi dia dibeli berapa? 2000-an kayaknya. Sikit kuat. Mau dibeli lagi kayaknya. Tuan. Coba pikir siapa ada ketua pintu. Dijual. Bisa kayak gitu ya? Serem juga zaman dahulu. dijual orang. Adinda. Siapa Adinda? Cakap jangan sembarangan ya. Iya, pembantu kan. Assalamualaikum tuan yang ampunya rumah. Waalaikumsalam. Pembantu soalnya dia, silakan derajatnya masuk, udah beda. Silakan masuk. Derajatnya udah beda. Anak punya nama Husin Lampoyan. Sudah ada onta lahir panjang. Baru satu bulan datang dari Kairo. Mantap. Nama saya Jamal Pak Tongko, saudagar Intan Berlian dari Kongo Star. Ajak apa Tuan datang kemari? Saya dengar kata Tuan ada mempunyai dua orang tukang picit. Betul? Itu? Ya, itu dia. Abdul Wahab, Abdul Wahid.
Cerita orang dia ada saudara kecil, Abdul Wahub namanya. Apa tuan kenal Abdul Wahub? Saya kurang kenal tuan, maklum saya juga orang baru di sini. Tuan Husin Lempoyang, jikalau sekiranya saya hendak membeli tukang picit tuan, maukah tuan menjualnya? Boleh kalau kena harganya. Berapa tuan beli? Ya Allah, dijual-jual gitu. Saya beli dengan harga 2000 pound. 2000 pound. Jikalau sekiranya saya membayar dua kali ganda, 4000 pound, tuan setuju atau tidak? 4000 pound. Wow. Yes. Anak. Hah? Tuan setuju? Setuju. Wow. Gayanya tuh kayak Charlie Chaplin gitu lah ya. 1000 pound. 1000 pound. 2000 pound. 2000 pound. 3000 dipamerin kakaknya tuh. Enggak punya duit. 4000. 4000. Terus kakak-kakaknya jadi apa itu dia? Bawa pulang sama dia, derajatnya udah naik katanya. Abdul Wahab? Abdul Wahab. Sekarang kamu boleh ikut saudagar Jamal Pak Tongko ya. Sekarang Jamal Pak Tongko. Balik. Iya. Tuan Husin Lempoyang? Ya. Lempoyang. Saya minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seneng ngasih-ngasih nama tokonya dulu. Unik. Ya Allah. Dia. Wow. Dunia. Peniaga manusia lagi bagus daripada unta. Ya Allah, serem banget ya. Serem banget tuh kan. Peniaga manusia lagi bagus daripada unta. Iya, dunia ini serem banget. Sampai sekarang pun masih kayak gitu. Jual orang. Ini apa lagi nih? Apaan ini ya? Manggil itunya. Yang bener sih. Manggil itunya. Kakaknya tadi. Astagfirullahaladzim. Mereka di sini tetap jadi budak. Ya kan dihukum dulu lama dia. Ya beneran ya. Kok tetap mau sih ya? Kok mau sih ya? Ya iyalah, dibeli. Dinda, kan Anda ke kota sekejap. Itu dosa enggak sih? Enggak lah. Maukah Dinda mengikut sama-sama? Kanda saja lah pergi Zora. Sebab sudah sekian lama Dinda tinggal di sini. Dinda merasa terondok pula. Dinda kan nak tinggal sekejap pun Dinda merasa sayang. Males ya. Enak di rumah. Kadang, tuan. Panggilkan Chief Kadam kemari. Chief! Oh, dia salahnya Chiefnya. Chief! Diangkat jadi Chief. Itu aja. Hamba datang, tuan. Chief Kadam. Tuan. Sepeninggalan hamba, jaga orang ini baik-baik. Jika dia malas, beritahu pada hamba. Biar hamba tembak dengan senapan gajah. Anda pergi dulu, Adinda. Tembak senapan gajah loh. Ya Allah, ya Allah. Ini berdua nih. Cedor. Nurut gak sih? Nurut lah. Kalau dia statusnya gitu. Budak belian. Kok kasihan sih? Budak belian ya harus nurut ya. Apalagi ceritanya. Kan udah pada beres tuh. Belum, mau dibeli lagi nih. Masa sih mau dibeli ya? Enggak tahu. Ya kasihan ya. Beli yang cewek-cewek ini kali buat kakak. Assalamualaikum. Empat-empatnya. Tiga. Saya datang kemari hendak membeli hamba. Tuan boleh, silakan. Ini bagus tuan. Rupanya cantik, kulitnya bersih. Kok murah ya? Bersih tuan. Harganya satu orang hanya 2500 saja tuan. 2500. Yang jual krepot tuh. Oh iya tuan, murah saja tuan. 500 pound saja tuan. Ya Allah. 500 pound. Murah banget. Tua nak mampus, tulang dah retak. 5 pound boleh. Astagfirullahaladzim. 5 pound lah tuan. Lagi ada orang tuan di sini. Saya bertambah sial tuan. Saya bertambah sial katanya. Coba tuan lihat. Wadahnya kuat, muda, tegak. Ini Haji Misai Kontot. Saya tanda yang itu. Apa cangkal yang kau pakai? Enggak mau beli dia. Enggak lah, bawa sama apa ini? Karena itu pembisiknya. Tolong cakapkan dengan Abdul Wahab. Lepaskan saya. Nanti saya kasih 25%. Kau nak kasih aku 25%? Pasal kau lah aku jadi begini. Yo, muka ini macam handsome. 5 pound saja. Betullah tangkal kau ni pembawa dan melekat dengan aku. Ya Allah.
Ya udahlah, lima pon enggak apa-apa, bawa sial di sini. Yang tua. Mari ikut aku. Ya ikut, ya ikut, ikut. Hmm. Satu, dua, tiga. Yang satu itu kan pembisi. Iya, jahat ya, enggak usah. Enggak usah. Dah. Udah biarin. Tuan Sadik. Tuan lepaskan saya, Tuan Sadik. Hai, Tuan Sadik. Tuan Sadik. Tuan lepaskan saya, Tuan Sadik. Pandai ya? Pandai, Dinda pandai. Pandai. Dinda? Mm-mm. Kanda ada membawa hadiah yang istimewa untuk Adinda. Mana Kanda? Topinya bagus sih, ya. Topinya ya. Iya, topinya bagus. Ya. Ayanda! Adinda, Adinda! Kenapa? Dia bukan lagi Adinda kamu berdua. Nah. Tapi dia adalah mem besar dalam rumah ini. Kamu berdua? Pergi beli di ujung sana. Harus nurut bener gitu ya. Iya. Ya Allah, kan kakak adik tadinya. Ya tapi kan. Ayah, kamu yang tinggi gitu. Astagfirullah sih, ya Allah. Yang tua ini suruh jadi apa? Adam tua, kamu boleh pergi sana. Baik Ananda Abdul Wahab. Abdul Wahab, kalau tidak Tuhan. Yang mulia Tuan Besar, Intan Payung. Intan Payung. Intan Payung. Kayak Isan Intan Payung. Intan Payung. Klinting. Panggil yang dua tadi. Klinting, turun yang dua. Apa lagi? Apa datang, Tuan? Kenalkah kamu pada si Kadam tua itu? Inilah yang menyebabkan kita menjadi papa ke dalam. Mari kita cekikkan dia. Ah, jangan. Masa mau dicekik? Apa? Yang kau nak cekikkan dia itu kenapa? Kamu kan tahu dia itu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia itu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh! Tahu pula dia bodoh, ya? Dengar sini baik-baik. Oleh kerana kamu berdua akan menjadi hamba tebusan di dalam rumah ini semua hidup, kupilihkan pasangan hidup untuk kau berdua. Oh ya, bagus tu istrinya. Pilih yang mana satu yang kau nak. Kamu juga pilih yang mana kau nak. Tegas! Kanda, maafkanlah Adinda. Kanda, maafkanlah Dinda. Kanda, sumpah lain kali Dinda tak buat lagi lah. Ya, ya, ya. Kamu sayang, enggak mau dia. Merajuk gunun, nyamun. Kok nyamun? Kok nyamun sih? Kau lepak. Enggak mau dikasih istri. Tegas, datang minta maaf. Sudahlah Kanda, janganlah beracun. Janganlah beracun. Kesiankanlah Dinda Kanda. Kalau Kanda tak kesiankan, siapa lagi? Tak mau. Masih mau ya? Masih mau. Tak mau sudah. Tahu lagi tak? Tidak. Dah tu, dah punya istri. Kalau tidur, kena tidurkan dan kuda lagi tak? Tidak. Ye, dapat istri. Saya pilih yang ini, Tuan. Manggilnya Tuan. Ya, mana ceritanya sih yang? Kadam tua, kadam betina, kadam bodoh nak mampus. Kau dengar sini. Aku hendak buat perhitungan dengan kamu semua. Panggilannya dulu. Duduk di sana. Ya Allah, Firamli ini kok ya. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa bikin skrip-skrip kayak gini loh. Luar biasa. Nah, kalau ini film apa sih sebenarnya? Lucu banget loh. Apa ada muka tua? Nggak mampus. Apa lagi yang mereka? Apa nih? Kasih duit. Perjanjiannya ya? Nggak ngerti itu apa tuh. Kadang-kadang sekalian. Kadang. Tuan. Ya Tuan. Aku boleh membebaskan kamu semua. Oh. Tetapi dengan satu syarat. Tuh dibebasin berarti jadi setara lagi ya? Begini.
Sekarang, harta-harta Allah Yerham Ismet Ulam Raja yang di dalam negeri dan juga di luar negeri berserta dengan harta Sadiq Segaraga Kadam Tua menjadi hamba yang punya. Ya, iya dia kaya banget. Suku daripada bahagian tersebut hamba serahkan kepada Abdul Wahab dan suku kepada Abdul Wahid. Itu tidak adil. Hamba suku bahagian, dia suku bahagian, sedangkan tuan hamba separuh bahagian. Padahal tuan hamba adik yang paling kecil. Loh, aku bukan adikmu, Pahlul. Aku adalah tuan besar di dalam rumah ini. Iya. Suku pun sukulah tuan. Yang mutus hubungan setuju? Siapa, setuju. Ya kan? Kamu, setuju, tuan. Kalau kamu setuju, keluarkan tanda tanganmu di kontrak ini. Tuh dapat kaya lagi dia berarti, iya, yang ya. Dapat harta lagi loh. Lumayan loh seperempat daripada jadi budak kau. Kaya lagi loh yang. Baik bener. Abdul Wahab. Dibeli terus dibebasin. Ini budak tua ini. Mampus. Kadam. Kadam. Bangun dan diri sana. Kadam. Jadi sekeluarga lagi, jadi saudara lagi. Nyayang, nih. Bersatu lagi. Wahai kandaku Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Maafkanlah adinda. Walaupun perbuatan adinda ini terlalu zalim, tapi perbuatan ini ialah semata-mata untuk menyadarkan kanda berdua. Dan semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah adinda, wahai kanda. Kanda maafkanlah Abdul Wahab. Kanda juga Abdul Wahab. Dari hari ini kanda bersumpah kanda tak bertamak-tamak lagi. Terima kasih kanda. Silakan duduk wahai kandaku yang mulia. Udah berubah ya yang jadi kanda lagi ya. Dah, yang ini tua nak mampu. Adam tua. Nah, ya, tua. Adam tua. Sekarang. Separuh daripada hartaku akan kuserahkan kepada kamu. Kamu setuju atau tidak? Setengahnya loh ya. Setuju ananda Abdul Wahab atau ananda? Belum sign, belum boleh panggil ananda. Belum sign, belum boleh panggil ananda. Intan Payung. Intan Payung. Tidak lagi habis. Intan Payung. Terima kasih dan bukan kontrak. Intan Payung. Kayak ini, Ihsan kalau dipanggil Intan Payung. Kalau kamu setuju, turunkan tanda tanganmu di sini. Baik, tuan salah. Makanya jangan tipu menipu. Dapat seperempat, seperempat semua berarti. Apa yang kau kio? Itu bolpen. Hamba salah, tuan. Bagus. Is, maafan. Bapak ini kalau jadi ini bagus maafkan banget. Maafkan ananda, wahai ayandaku Sadiq Segaraga. Oh iya, Sadiq Segaraga. Ananda ini pencolok mata. Tapi ialah semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah ananda dan maafkanlah dia. Ayanda maafkan dari dunia sampai akhirat. Terima kasih ayah. Ayanda marahlah kita. Tidak. Ayanda marahlah kita. Terbahagia. Happy ending. Tiga Abdul. Abdul Wahid. Iya. Abdul Wahid. Woi, bapak mertuanya. Tuan Sidik sekarang, Tuan Abdul Wahid itu memang adil dan bijak orang. Is ketambun. Ya, kepala otak emang bagus. Anaknya tiga orang saja. Abdul Wahab busuk hatinya. Abdul Wahab samakan harta. Abdul Wahab bijaksana. Yeay, okay. Bagus filmnya. Keren banget. Masih judulnya film. Ini film paling bagus yang pernah kita tonton gitu ya. Film bagus banget ini. Iya. Aduh bagus banget serius. Keren. Brilian banget sih ya. Idenya tuh loh.
lucunya tuh, ya Allah, ini terlucu sih yang pernah kita tonton ya, sejauh ini ya, sejauh ini. Soalnya ini biasanya lucunya kan cuma berapa detik, ini tuh hampir per menit setengahnya lucu-lucu, sampai kita ketawa sampai kesel-kesel. Kakek tuh sampai kakek banget gitu ya Allah. Apa pesan dan kesannya setelah menonton video ini, film ini? Ya, kesannya apa? Bahagia, ya, terus, happy yang banget. Apa ambil yang? Ya, intinya itu tadi, jangan serakah, jangan bodoh. Jangan serakah, jangan bodoh, tamat. Ya, banyak lah. Ya? Harus bagus bijak, lah. Banyak lah, bagus, filmnya bagus. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ini luar biasa. Judulnya nanti film paling bagus. Ternyata paling bagus. Sejauh ini ya kan. Iyalah. Siapa tahu nanti ada yang lebih yang lucu lagi, ada yang lebih lucu lagi. Ini komplit. Komplit semua drama, ada ngeselin iya ada tadi kan. Konflik keluarganya gitu kan. Ada semua lucunya ada, tapi lucunya sedihnya, full, ada. Sedihnya ada di awal tadi. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih ya yang selalu nonton video-video kita. Abis selalu kita nonton film apa lagi nih? Selalu menemani kita nonton bareng, pokoknya terima kasih supportnya selalu. Yep. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.